Harga beras di pasar tradisional Angso II Kota Jambi melambung tinggi. Tidak hanya pedagang, masyarakat pun mengeluhkan mahalnya harga beras tersebut. Tidak hanya di tingkat pedagang, masyarakat di Kota Jambi juga mengeluhkan mahalnya harga beras yang terjadi di pasar Angso II Kota Jambi. Menurut masyarakat, harga beras di tingkat pengecer mendekati Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Tingginya harga beras ini disebabkan karena terbatasnya stok beras, sehingga membuat harga beras dari berbagai jenis merek melejit naik. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluh karena kenaikan harga beras cukup signifikan. Padahal sebelumnya harga beras paling mahal hanya Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kadang 18, 20. Hmm. Sudah berapa lama naik harga beras, Bu? Sudah sebulan ini, ada. Hmm. Berada rasanya, Bu? Yo, kadang cabe dengan beras deh, lauknya tidak dapat. Harapan Ibu gimana? Harganya mencapai 20 satu kilonya. Hmm. Kalau bisa diturunkan lagi, karena kami orang-orang bawah ini mengharapkan harganya diturunkan. Hmm. Jadi bisa terjangkau untuk para kalangan bawah kayak kami gini. Hmm. Dengan kondisi harga berasnya mahal itu berat, Bu? Sangat berat. Iya. Kayak kami kan pendapatannya ini kadang tuh tidak tentu. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengatasi persoalan beras tersebut. Pasalnya beras berbagai merek seperti Naruto, Belido, Tiga Kartu, dan lain sebagainya naik signifikan. Heru Syaputra, CIK TV, melaporkan.